Ya pemirsa, Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila melantik Ketua TPPKK Kecamatan Taman Rajo, Sungai Bahar, dan Jambi Luar Kota. Acara ini digelar di kantor Camat Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di kantor Camat Taman Rajo, Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila disambut hangat oleh tim anggota PKK 3 kecamatan, yakni Kecamatan Taman Rajo, Sungai Bahar, dan Jambi Luar Kota. Serta tampak hadir semua ketua tim penggerak PKK 11 kecamatan lainnya bersama dengan para camat sekabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK nomor 06 garing KEP garing PKK Kabupaten garing 6 Romawi garing 2002 tanggal 15 Juni tahun 2022 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juni 2022, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi dengan ini resmi melantik 1. Nyonya Sunaina sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Taman Rajo. 2. Nyonya Yunita Rahmadina Anggraini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jambi Luar Kota. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi Faradila mengatakan kepada Ketua Tim PKK yang baru saja dilantik ini agar bisa melaksanakan 10 program PKK ke depannya. Serta menciptakan kerja yang beriringan dengan pemerintah daerah dan bisa menggerakkan seluruh kader-kader PKK yang tersebar di seluruh desa dan mampu menjadikan setiap perempuan di level desa hingga desa wisma aktif dalam PKK. Tentunya kepada semua kader bisa bersinergi dalam berbagai program organisasi wanita lainnya dalam rangka mengurai berbagai masalah yang dihadapi wanita masa kini dan juga terkhusus untuk aplikasi Si Gadis Jambi yang merupakan program terkini yang menjadi tugas bersama. Saya berharap kepada ibu-ibu yang dilantik untuk menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat bekerja sama dalam mensukseskan 10 program PKK dan menggerakkan seluruh kader PKK yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi. Kesehatan dan rahmat selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.